Orang tua tidak dapat datang dengar majlis ilmu di masjid tapi dengar melalui speaker atau melalui internet saja di rumah. Boleh. Tak ada masalah. Faham? Puasa pun boleh tak puasa. Dalam ayat puasa Allah kata guanya, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang tua yang tak larat dan nak puasa, tidak mengapa tidak puasa, tapi mereka wajib bayar fidyah. Okey? Maka orang tua-tua hok duduk dekat masjid, dorok nak berjalan, faham? Nak mari masjid dorok, tak ada orang nak piping, dengar kot speaker tak apa. Tak ada masalah. Leni lagi mudah. Tahu tak? Eh? Ha, duduk di rumah, buka smart TV, ada YouTube, ada Facebook, live orang ngajar. Seluruh dunia boleh dengar, betul tak? Jadi kemudahan. Nak 1,000 daya, tak boleh 1,000 dalih. Neh. Ha. Yang tak betul, kita sihat. Boleh mari masjid, tak mari. Neh. Kenapa? Jaga kedai. Nega daripada muda sampai ketua. Daripada subuh sampai ke garis. Nah, akhirnya jahil. Tanang kita macam tanang bewok mampu. Tak reti ke benda. Nah, ha. Ceritanya bewok karung, bewok pasir, bewok-bewok, rukun tayamum berapa kera, bewok boleh jawab. Tak boleh pasal dia tak ngaji. Dah kita lebih kurang tu kok jadinya. Tak, tanya kita dah reti juga. Ha? Ha. Kita pergi tanya orang yang jenis tak belajar. Kita tanya dia. Nah, rukun istinjak berapa perkara, Syekh? Eh, pada mu tanya aku, baik mu tanya bewok. Sama je. Ha, nampak tak? Ada. Sampai gitu tarah. Allah beri mata, beri hidung, beri telinga, beri kaki, beri kesihatan, beri rumah, beri anak, beri bini, beri kereta, beri motor. Nah, habisnya beri. Suruh pergi belajar agama, tak pergi juga. Oh, berat nanang tu. Nah, muka dah lauduh, perangai pula uduh. Nah, haa.